Howdy buddy, kali ini kita akan membahas hal-hal menarik dari lagu Take Me Home, Country Roads. Lagu ini dikenal sebagai Take Me Home atau Country Roads. Merupakan lagu yang ditulis oleh Bill Danoff, Taffy Neifert, dan John Denver tentang negara bagian West Virginia atau Virginia Barat. Dirilis sebagai single oleh Denver pada 12 April 1971, lalu memuncak pada nomor 2 di Billboard's US Hot 100 single untuk pekan yang berakhir pada 28 Agustus 1971. Lagu ini sukses pada rilis awal dan bersertifikat Gold oleh RIAA pada 18 Agustus 1971 dan Platinum pada 10 April 2017. Lagu tersebut menjadi salah satu lagu John Denver yang paling populer dan dicintai dengan lebih dari 1,6 juta kopi digital terjual di Amerika Serikat. Take Me Home, Country Roads mendapat sambutan antusias dari warga West Virginia. Lagu tersebut merupakan lagu tema Universitas Virginia Barat dan telah dibawakan selama setiap pertunjukan home pra-pertandingan sepak bola sejak 1972. Pada tanggal 6 September 1980, atas undangan Gubernur West Virginia Jay Rockefeller, penulis lagu Danoff, Neifert, dan John Denver membawakan lagu tersebut selama perayaan pre-game kepada kerumunan penggemar Mountaineer dan terjual habis. Penampilan ini menandai dedikasi dari lapangan pendaki gunung Universitas Virginia Barat saat ini dan pertandingan pertama untuk pelatih kepala Don Nehlen. Lagu ini dimainkan untuk acara atletik dan acara universitas lainnya, termasuk setelah pertandingan sepak bola di mana para penggemar didorong untuk tetap berada di tribun dan menyanyikan lagu bersama dengan tim. Lagu ini dimainkan pada pemakaman Senator West Virginia Robert Byrd di gedung DPR negara bagian di Charleston, Virginia Barat pada tanggal 2 Juli 2010. Popularitas lagu tersebut telah mengilhami resolusi di Badan Legislatif Virginia Barat untuk mengadopsi Take Me Home, Country Roads sebagai lagu resmi negara bagian. Pada tanggal 7 Maret 2014, Badan Legislatif Virginia Barat menyetujui resolusi untuk menjadikan Take Me Home, Country Roads sebagai lagu resmi negara bagian Virginia Barat. Bersama tiga lagu lainnya, di mana ada West Virginia Hills, This Is My West Virginia, dan West Virginia, My Home Sweet Home. Gubernur Earl Ray Tomlin menandatangani resolusi tersebut menjadi undang-undang pada tanggal 8 Maret 2014. Pada 1 November 2017, Kantor Pariwisata Virginia Barat mengumumkan telah memperoleh hak untuk menggunakan Take Me Home, Country Roads dalam upaya pemasarannya. Country Roads telah menjadi sinonim dengan Virginia Barat di seluruh dunia, kata Komisaris Pariwisata Virginia Barat, Chelsea Robby. Ini menyoroti semua yang kami sukai tentang negara bagian kami. Keindahan pemandangan, pegunungan yang megah, cara hidup yang tak lekang oleh waktu, dan yang terpenting kehangatan tempat yang terasa seperti rumah. Apakah Anda pernah tinggal di sini selamanya atau hanya datang berkunjung? Frase pembuka lagu, yaitu Almost Heaven atau Hampir Seperti Surga, menjadi slogan utama Dinas Pariwisata. Selanjutnya kita akan membahas tentang lirik dari lagu Country Roads Take Me Home ini. Almost Heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Penulis memasukkan kata Almost Heaven untuk mendeskripsikan bahwa West Virginia itu hampir menyerupai surga, di mana di dalamnya itu terdapat pegunungan Blue Ridge dan Sungai Shenandoah. Life is old there, older than the trees.
kehidupan sudah sangat lama atau tua di sana. Lebih tua dari banyaknya pohon. Lebih muda dari gunung, tumbuh seperti angin sepoi-sepoi. Younger than the mountains, growing like a breeze. Kemudian kita tahu bahwa kalimat ini sangat-sangat populer pada ya mungkin orang tua kita dulu atau kita yang sudah ya, dewasa sekarang ya. Pasti tahu tuh yang kalau dinyanyikan sekilas country roads take me home to the place I belong, West Virginia mountain mama take me home, country roads. Ya itulah. Di sini artinya adalah jalanan desa bawa aku pulang, to the place I belong, ke tempat saya berada, di mana dia seharusnya berada, yaitu asalnya. West Virginia, Mountain Mama, West Virginia. Di sini dikatakan Mountain Mama. Aku nggak tahu ini mungkin sepencarian aku cari maksud dari Mountain Mama ini apakah gunung yang namanya itu Mama atau dia meneriaki atau memanggil mamanya di gunung tersebut. Aku gak tahu. Yang jelas aku cari itu belum ketemu hasil pencarian dari maksudnya ini. Kemudian bawa aku pulang jalanan desa, take me home, country roads. All my memories gather around her, miner's lady, stranger to blue water. Semua ingatanku berkumpul di sekelilingnya. Nah, ini katanya gather around her, di mana pastinya perempuan adalah objeknya. Ya, mungkin mamanya atau ibunya atau orang tuanya berada di atau tinggal bersamanya dulu yang sudah lama itu mungkin ya dalam kasus penulis ini menceritakan kisah suatu seseorang mungkin berada di gunung atau di sini mana tadi Blue Ridge Mountain di pegunungan Blue Ridge mungkin di sana aku kurang tahu juga mungkin ya itu adalah menurutku tapi aku belum yakin ya semua ingatanku berkumpul di sekelilingnya wanita penambang asing dengan air biru. Dark and dusty, painted on the sky. Gelap dan berdebu, terlukis di langit. Misty taste of moonshine, teardrop in my eyes. Rasa moonshine yang berkabut, tetesan air mata di mataku. Lalu kalimat country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Kemudian ada kalimat I hear her voice in the morning how she calls me. Saya mendengar suaranya di pagi hari, dia memanggil saya. The radio reminds me of my home far away. Radio mengingatkan saya pada rumah saya yang jauh. Bisa jadi rumahnya tersebut berada di pegunungan Blue Ridge yang dikatakan pada lirik lagu ini atau gunung yang lain. Tapi tidak disebutkan gunungnya seperti yang Mountain Mama itu. Tapi aku kurang paham juga. Mungkin Blue Ridge Mountain ya. Kalau menurut dari apa yang kubaca dari liriknya ini, mungkin Blue Ridge Mountain tempatnya tinggal waktu masih kecil dulu bersama dengan keluarganya, ibu dengan ayahnya. Radio mengingatkan saya pada rumah saya yang jauh. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Mengemudi di jalan, aku merasakannya bahwa aku seharusnya sudah pulang kemarin. Kemarin, jelasnya. Kemudian diulang lagi, country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Nah, pada lagu ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa dimanapun kita berada atau di belahan dunia manapun kita berada, sesibuk apapun tugas kita di dunia ini, mungkin pekerjaan, masalah
hal-hal yang permasalahan yang harus diselesaikan seperti pekerjaan dan lain hal sebagainya yang penting, rumah merupakan tempat kita kembali. Rumah atau asal kita merupakan surga dan istana dunia. Apapun yang kita lalui di dunia ini, kita hanya bisa kembali ke asal kita, yaitu rumah. Dan keluarga merupakan tempat ternyaman dari apapun yang kita lalui. Itu tadi penjelasan mengenai pembahasan lagu Take Me Home Country Roads yang ditulis oleh John Denver dan dua temannya, yaitu Bill Danoff dan Devi Nifert. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang lagu ini? Fakta menarik tentang lagu ini, tulis pada kolom komentar di bagian channelku di YouTube. Kalau ini tayang di YouTube, kalian bisa tulis komentar kalian, pendapat kalian tentang lagu ini di kolom komentar YouTube. Kalau di Anchor atau Spotify, kalian bisa buat voice message ya kalau kalian punya Anchor. Ya. Dan kalau menurutku yang paling membuat berkesan itu adalah yang paling luar biasa ya. Lagu ini ditetapkan sebagai lagu resmi negara bagian West Virginia dari merupakan salah satu dari 4 lagu yang ada. Itu keren sih menurutku. Lagu yang dapat mempromosikan negara bagian tersebut, keindahan alam negara bagian tersebut, untuk bisa tampil dan terkenal di seluruh dunia ya, karena berkat dari ditetapkannya sebagai lagu resmi dari negara bagian West Virginia. Dan segitu aja dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, dan sampai berjumpa di podcast episode berikutnya. Ciao, buddy.